Shalom, selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia. Kami akan menemani Anda dalam informasi di seputar Gereja Tiberias Indonesia. Pendeta Pariaji dalam doa perjamuan kudus mengatakan, tubuh Yesus Kristus yang memberikan tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna serta tinggal kekal di kerajaan sorga. Yang memberi kami, warga kami, hidup kekal surga, disempurnakan tubuhku, jiwa rohku, agar kami akan bangkit hari kiamat. Inilah roti surga, inilah tubuh Yesus. Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Pendeta Darniati Pariaji dalam doanya mengatakan, kita selalu naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Apa yang kita kerjakan selalu berhasil. Berikan anak-anakmu apa yang dikerjakan selalu berhasil. Selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak resesi ekonomi. Kami yang ada minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus mereka dipakai menjadi alatmu yang tangguh di dalam tangan Engkau seumur hidup mereka. Pendeta Pariaji dalam doa berkatnya mengatakan, Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib agar kita menjadi warga sorga. Yesus anakmu yang tergantung di atas kayu salib sebagai sarana agar Anda dan saya akan masuk kerajaan surga. Amin. Agar Anda dan saya ada dibangkitkan di kiamat, Anda dan keluargamu akan terbang kapan masuk kerajaan surga. Anda diberkati agar Anda dan saya akan menjadi tetangga di surga. Amin. Agar Anda dan saya sepanjang masa diam di rumah Tuhan, tepuk tangan yang merah dan saya, keluarga sama keluarga aku akan tetangga di surga. Amin. Tiberias Travel mempersembahkan kepada Anda satu paket perjalanan rohani ke Israel 10 hari 9 malam 19 Juli sampai 28 Juli 2017 bersama Pendeta Jeffrey Adokwane, Asisten Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Kami berikan kepada Anda harga khusus dan pelayanan yang terbaik dalam perjalanan ini, penerbangan dengan Turkish Airlines dan mendarat di Ben Gurion Airport Israel. Telepon sekarang juga, hubungi para pekerja kami di seluruh cabang-cabang Gereja Tiberias Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan ini karena tempat terbatas. Informasi dan pendaftaran 0812-1916-6896, 0878-8805-3777. Shalom Tiberias Travel, haleluya. Dengan sukacita, saya Pendeta Jeffrey Adolfmane mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang rindu untuk bersama-sama bergabung dengan kami, Tiberias Travel, mengadakan perjalanan rohani, yaitu ke Yerusalem, ke Israel, yaitu dalam perjalanan rohani yang akan diadakan tanggal 19 Juli sampai 28 Juli 2017. Dan di sana kita akan bermalam 2 malam di Tiberias, lalu 3 malam di Yerusalem, dan juga kita akan masuk ke Turki, yaitu 1 malam di Kapadokia, dan yang terakhir 1 malam di Istanbul. Selama perjalanan 10 hari 9 malam, Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan memasuki tempat-tempat yang sangat luar biasa. Tempat-tempat di mana yang tercatat di Alkitab dan sejarah sangat luar biasa. Di mana kehidupan Yesus, Saudara dan saya bisa menyaksikan waktu itu Yesus juga ada di tempat-tempat tersebut. Jadi saya percaya akan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi setiap kita. Kita akan masuk, kita akan datang ke Tel Aviv, masuk di Tiberias, lalu kita akan datang ke Bukit Sabda Bahagia. Lalu di Taman Getsemani, tempat yang sangat indah, Bapak Ibu Saudara boleh merasakan yaitu kuasa doa yang sangat luar biasa. Lalu kita akan ke Kapernaum, Danau Galilea atau juga Danau Tiberias, di mana firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 21, yaitu Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa, di mana Petrus bersama dengan teman-temannya mendapatkan 153 ekor ikan banyaknya. Sementara semalam-malaman mereka tidak mendapat ikan. Lalu kita akan masuk Gunung Tabor, lalu masuk di Sungai Yordan, tempat baptisan yang sangat dahsyat luar biasa. Masuk di Nazaret, lalu ke Yerusalem tentunya, dan di Bukit Zaitun kita akan melihat itu tempat-tempat yang indah, yang sangat memberkati, dan juga Bethlehem tidak lupa, tempat di mana Yesus lahir. Kita akan masuk ke Bukit Sion,
juga di Garden Tomb, di mana kubur Yesus, waktu itu Yesus dikubur, dan 3 hari berikutnya Yesus bangkit selama-lamanya bagi saudara dan saya. Kita akan masuk ke Istanbul, di Turki, di Kapadokia, lalu yang terakhir kita juga akan bergabung bersama-sama, yaitu menaiki sebuah krus yang namanya Bosphorus Cruise. Jadi kami mengundang sekali lagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, khususnya Bapak Ibu yang keluarga rumah tangga yang rindu untuk bersama-sama yaitu diteguhkan pernikahannya, yaitu di Kana yang di Galilea. Saya percaya kehidupan keluarga rumah tangga kita semakin berbahagia menjadi keluarga yang warga sorga. Dan juga mengundang Bapak Ibu dapat bergabung dalam baptisan selam yang dahsyat, yang luar biasa, yang penuh kuasa, yaitu di Sungai Yordan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yaitu dimeteraikan menjadi warga kerajaan sorga. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu saya tidak lupa mengingatkan bagi setiap kita semua, pendaftaran terakhirnya tanggal 15 Juni 2017. Jadi sekali lagi saudara, pendaftaran terakhirnya tanggal 15 Juni 2017. Saya doa saudara punya berkat dan punya kesempatan. Dan tahun ini, di bulan Juli, saudara boleh bergabung bersama-sama dengan kami, Tiberias Travel. Terima kasih, sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tiberias Travel mempersembahkan kepada Anda satu paket perjalanan rohani ke Israel 10 hari 9 malam 19 Juli sampai 28 Juli 2017 bersama Pendeta Jeffrey Adokwane, Asisten Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Kami berikan kepada Anda harga khusus dan pelayanan yang terbaik dalam perjalanan ini, penerbangan dengan Turkish Airlines dan mendarat di Ben Gurion Airport Israel. Telepon sekarang juga, hubungi para pekerja kami di seluruh cabang-cabang Gereja Tiberias Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan ini karena tempat terbatas. Informasi dan pendaftaran 0812-1916-6896, 0878-8805-3777.